Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Bro? Tentunya kabar Anda semoga sehat-sehat selalu Mas Bro ya. Kali ini saya lagi jalan-jalan teman-teman. Ini teman-teman, kita lihat dulu pemandangannya. Bagus teman-teman, inilah ciptaan yang mahal. Ini saya jalan-jalan nggak sengaja ketemu spot yang potensial sekali Mas Bro. Ini ya di kotak-kotak ini teman-teman. Ini bukan peliharaan ya. Ini di sungai teman-teman. Ini sungainya. Sungai teman-teman. Ini. Dan saya mau menunjukin pada teman-teman ya di dalam kotak-kotak ini kira-kira ada apa teman-teman. Nah, di dalam kotak-kotak ini ada ikan ya Mas Bro. Mantap sekali Mas Bro. Mulai dari kotak ke satu ya, saya zoom. Nah ini kotak ke satu. Nah ini sekali lagi ini bukan kolam, tuh aliran ke sungainya. Nah ini kotak ke satu Mas Bro, tinggal hitung ada berapa ekor tuh. Nah nilainya master Mas Bro. Kapan-kapan kita berburu ke sini teman-teman. Tuh. Ikannya Mas Bro. Nah kurang besar tak besarin. Nih ikannya bebon-bebon teman-teman. Nah, oke saya jauhin lagi untuk melanjutkan ke kotak berikutnya. Nah udah. Nah keranjauan dikit Mas Bro. Oke Mas Bro, kita lanjutin ke kotak yang kedua. Ini kotak yang kedua ini Mas Bro. Sampai luar. Dan yang dua ini berisi apa Mas Bro? Ini jalan keluarnya ikan. Kotak yang kedua berisi ikan juga Mas Bro. Oh, Mas Bro. Ya Mas Bro, ada yang ngumpet di bawah rumput tuh. Malu ya. Nah, ini Mas Bro. Maaf kalau goyang-goyang karena zoomnya terlalu fatal karena saya dari atas jembatan. Oke, kita langsung menuju kotak yang berikutnya alias kotak yang ketiga. Nah ini saya jahin dulu. Ada apa Mas Bro di kotak yang ketiga ini? Tentunya ada Mbak Nila juga. Ini Mas Bro. Nah ini. Ini Mas Bro, zoom total. Besar-besar kan Mas Bro. Ini ada ikan-ikannya ini Mas Bro. Master-master ikannya. Ini nanti kita berburu kapan-kapan di sini ya Bro. Wuluh, ini aja. Wuluh, ini besar banget Bro yang mau tenggelam ini. Oke Mas Bro. Nah, itu tadi ya. Kita lanjutin kotak yang keempat. Kotak yang ketiga ya tadi ya. Ya. Jadi sekarang kotak yang keempat. Kotak yang keempat ini berisikan ikan juga. Mbak Nila. Oh, itu Mas Bro. Nanti kapan-kapan kita berburu ke sini Mas Bro. Mantap. Mas Bro. Kita lanjut lagi, ini jalan keluarnya. Kita lanjut ke kotak yang kelima. Ada 6 kotak ya ini nanti. 1, 2, 3, 4 Oh iya 6 kotak. Kotak yang kelima. Kotak yang kelima ini Mas Bro. Gokil. Ngapain lo sembunyi di situ, malu ya. Gak usah malu dijadikan artis sama Bang Ari nih. Mantep. Bapaknya ngumpet di sana tuh. Oke Mas Bro, kita lanjut kotak yang ke-6. Ada 6 kotak Mas Bro. Nah,
otak yang keenam ini dikit ikannya seru kayaknya. Oh iya ini agak dikit ikannya. Oh iya dikit mas bro. Ada yang kecil-kecil ini soalnya nggak ada jalan keluarnya. Eh ada. Keluar barangkali pergi beli jajan bro. JJS. Oh iya itu ada yang mati mas bro. Dua ekor yang mati. Oh lala ini mas bro ternyata penghuninya di sini tuh. Oke kan. Oh mantap mas bro. Dan di sekelilingnya gini, di sekelilingnya mas bro ya, saya jauhin dulu. Oh, jadi saya lagi di atas jembatan mas bro. Hai om, mau kemana om? Jalan-jalan ya om. Mantap mas bro. Kita lanjutin lagi, saya berpetualang nih om. Kita lanjut ke sini om, mas bro. Om aja, ini di sini juga ada nih. Mantap, ih mantap, dia bernari-nari teman-teman. Eh ngapain lo di situ? Oh itu ada yang mati mas bro. Oh bukan deh, itu kura-kura bro itu bro. Itu kura-kura lagi, ih mesra-mesra nih bertiga nih. Ih itu mas bro, sekelilingnya juga ada nih. Nah ini mau babon-babon mas bro. Nanti kapan-kapan saya nyebrat di sini mas bro ya. Kita beralih ke atas sana mas bro. Atas. Ke atas itu ada mungkin boleh. Oh iya itu bro belum tar review nanti gimana ini. Mungkin di situ nggak jadi artis kau. Oh itu mas bro ternyata cukup banyak kan di situ. Oh, potensial nanti kapan-kapan mas bro ya kita main kita ke sini. Itu juga ada sungai ke atas itu nanti mas. Potensial ikan gabus ya hanya di situ deh. Itu yang sungai ke atas deh. Udah seru ya. Oke mas broku, itu tadi penampakan 6 kota. Di dalam kota ada sarang nila. Sarang nila liar ya ini mas bro. Nah itu. Udah seru ya. Apa tuh? Itu ada ikan gabusnya bro. Ikan gabusan juga bro itu, aduh tenggelam bro dia, besar banget bro. Ikan gabusnya tenggelam, mau tenggelam bro. Tuh, mau tenggelam mas bro ikan gabusnya. Besar ya. Oke dan mas bro cukup sekian dulu penampakan ikan di kotak-kotak pinggir sungai mas bro. Saya kalau kita lihat sendiri saya mau pulang karena ini udah panas, saya mau pulang mas bro. Oke mas bro, kita main kita pel kapan-kapan di sini mas bro, sampai di video-video selanjutnya ya. Dan tentunya tungguin terus lebih menarik dan lebih asik mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.